Ini kebetulan sapi-sapi yang di kandang nih udah divaksin ya, Bang. Divaksin juga. Insya Allah sehat-sehat ini bersama rekan-rekan dari dinasan ya. Dinas ternakan. Ini lagi dipasang AirTag-nya juga, jadi betul. Selain divaksin, customer juga bisa mengecek sendiri dengan aplikasi identik PKH Kementan. Jadi setiap sapi itu bisa di barcode, jadi ada keterangannya ini sapi umurnya sudah cukup umur atau belum, sudah vaksin atau belum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Dunia Sapi. Kali ini kita akan review tentang harga sapi kurban ekonomisan yang berada di Jakarta. Nah, di sini saya sedang berada sama siapa? Bang Bandot ini. Nah, Bang Bandot. Bang, sapi-sapi yang di sini yang tersedia harga ekonomisan ya. Ekonomisan ini. Terutama sebelum review, jika sohibul kurban untuk memesan sapi ini caranya gimana, Bang? Dan alamatnya di mana? Bisa menghubungi di nomor HP saya atau di WA saya 0838-98-36-0049, atau bisa datang langsung ke kandang saya, bisa dipantau langsung. Alamatnya di Jalan Keramat 1, RT 004, RW 10, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pas tanjakan pinggir jalan persis. Oke, nah, dan untuk pembayarannya seperti apa, Bang? Pembayarannya pokoknya sapi bisa dipantau dulu, emang cocok, di DP-in dulu. Nanti sebelum sapi dikirim, pastikan lunas. Pelunasan, iya. Oke. Dan untuk sapinya pun insya Allah juga sudah divaksin semua, vaksin LSD maupun vaksin PMK-nya, jadi insya Allah aman dari virus LSD dan virus PMK. Jadi sapi-sapi yang ada di sini ini jenisnya apa semua, Bang? Ini ada simental, terusnya ada limosin, ada pegon, dan juga ada jenis brangus. Tentunya sohibul kurban kan penasaran nih, jika ingin mencari sapi, boleh nggak, Bang, ini di review harga-harga di masing-masing sapi? Oh, boleh kan? Boleh-boleh, Bang. Okay. Boleh, nanti kita bisa review harganya. Minta tolong sama ini masing-masing sapi. Mas, halo Mas. Mas, minta tolong yang mana nih? Yang mana dulu nih, Bang? Yang hitam ya? Yang hitam. Nah, kita bina sini aja, Bang. Yang ini. Boleh. Ini kebetulan ada juga sapinya nih. Nah, ini harga pas-pas ekonomis. Tar dulu, biar jelas. Nah. Kita jelasin yang ini dulu, Bang. Aduh. Kita jelasin yang ini dulu ya. Bisa dijelasin jenisnya apa nih, Bang, kira-kira? Yang ini jenisnya pegon. Untuk harganya sendiri kita bandrol di harga 26 juta nih. 26 juta ya, Bang, 26 ya? 26 juta. Oke, jadi ini belum terpesan nih? Belum? Belum terpesan nih, Bang. Ini kebetulan yang sudah terpesan sudah kita pisahin nih, Bang. Jadi bagi siapa aja yang ingin memesan, mumpung sapinya ini ada, harganya 26 juta ya? Juta. Oke. Iya, lanjut sebelah kiri. Ini ada sapi apa ini, Bang? Itu pegon juga tuh. Pegon dukul itu. Oke, kita geser ya yang ini. Nah, ini. Oh, bentar. Nggak kelihatan nih sapinya. Ya, itu ini harga berapa? 24 juta itu, Bang. Ini 24 juta ya. Seperti ini untuk speknya, dan sapinya rata-rata yang dipromosiin sapi-sapi di sini udah poel ya, dan udah termasuk sudah memenuhi syariah untuk dikurban. Oke, mantap. Umur insyaallah enggak cacat juga. Oke, siap, mantap, teman-teman. Nah, ini harga 24 juta. Nah, lanjut, monggo yang hitam, Bapak. Yang hitam manis ini. Sini yang hitam manis ini. Nah, ini. Ini di harga ini berapa nih, Bang? 25 juta nih, Bang. 25 juta. Oke. Okay. Jenis brangus nih. 25 juta, mantap nih sapinya. Besar sehat nih, Bang. Ya, Bang, ya? Sehat insya Allah. Nah, ini teman-teman, ini harga 25 juta. Ini brangus. Okay. Besar. Lanjut sapinya yang satunya. Lanjut. Taruh aja dulu, yang penting. Nah, gini. Jadi modelnya ambil sapi, Pak, gitu. Nah, kita tunggu teman-teman di sana, ada sapi jenis pegon yang kita ambil ya. Rata-rata di sini jenisnya ada simental juga ada, di sana ada pegon. Pegon yang paling banyak ya, Bang, ya? Paling banyak pegon, Bang. Karena harganya terjangkau oleh sohibul ya. Sohibul kurban terjangkau. Oke, kita tunggu ya, teman-teman. Nah, ini sapi berikutnya kita juga akan review ya. Nah, sapinya yang ini, teman-teman, kita bisa kenalin nih sapinya, jenisnya pegon, lalu kita akan tanyakan nih untuk spek dan harganya. Kita jelaskan dulu untuk speknya, disampingkan aja, Mas, diginikan, Mas, samping. Nah, seperti ini.
bagus nih. Ini harga tebel ini Bang, tebel ya. Tebel. Ini ada harga berapa Bang? Ini di harga 26 juta nih Bang. 26 juta teman-teman. Ya. Pegon Super ini Bang. Pegon Super ya, harganya ekonomis ya. Mantap ini. Kita lihat nih bagian kepalanya seperti ini, cakep nih Bang. Mantap. Ganteng nih kalau ganteng. Orang dan sapinya juga tebel nih Bang. Tebel, kulitnya tebel nih. Nah, mantap. Ada harga 26 juta. Seperti ini teman-teman. Jadi bagi Soibul Kurban yang ada di Jakarta, terutama di Jakarta mana Bang? Jakarta Timur. Jakarta Timur dan sekitarnya. Insya Allah pengantaran untuk Jabodetabek. Nah, ini termasuk layanan nih, layanannya seperti apa Bang? Kita untuk Jabodetabek free kita, terusnya kita ada garansi kalau sapi sakit atau mati kita bisa ganti. Kalau ada sapinya kita ganti sapi, kalau nggak ada kita uang kita kembalikan. 100% utuh ya? Kembalikan utuh kalau ada sakit atau mati ya. Oke, ini lanjut. Lanjut yang 26 juta ini, yang 26 juta ini lanjut. Ini ada sapi apa ini jenisnya? Kayaknya jenis pegon Bang. Pegon ini, juga ya. Lebih ekonomis nih. Oke, okay, ini di harga 24 juta nih. Ini 24 ya Bang ya? 24 juta di sini ada jenis pegon. Kita review jelas ya teman-teman untuk spek-spek sapinya. Insya Allah sapinya sehat, gemuk-gemuk dan sudah divaksin. Semua rata-rata udah divaksin. Jadi modelnya seperti ini. Ini ada harga 24 juta. Seperti itu. Harga juga sudah termasuk include hari H ya Bang ya. Jadi nggak ada ini tambahan-tambahan lagi berarti nggak ya? Udah free ongkir juga kan ya? Oke teman-teman, seperti itu. Ada harga 24 juta yang ini. Kita lanjut di sana, kita ngambil lagi sapinya. Kita tunggu ya. Ya udah, di review di sini aja Bang. Di sini aja udah. Ini aja, ini ada juga. Nah ini. Sapi dengan harga. Harga berapa ini Bang? Harga 26 juta ini Bang. 26 juta ini ada jenis kayaknya simental pegon ya. Ada crossing simental, corak-coraknya ya putih. Tapi jenisnya jenis pegon. Pegon, ada lokalnya. Ini ada harga 26 juta ya Bang ya. 26 juta. Ya, ada lagi Bang yang sapi super jumbo nih Bang. Super jumbo yang mana super nih? Jumbo nih ada nih ya, di harga. Nah ini 37 juta. Ini 37 ya? Ini Bang biar penampakannya. Nah. Coba. Nah, ini mantap, jelas ya. Ini besar satunya. Ada harga di angka 37 juta. Mantap. Ini Mang Super ini. Mantap. Nah, sapinya sehat, beringas. Sehat, beringas. Giras nih, giras. Iya. Harus dipakai tali dua harusnya Bang. Ditenang-tenang dulu, ditenangin dulu. Jadi sapinya memang tebel juga yang kedua. Nah ini mantap ini sapinya. Ada harga di angka 37 juta. Lanjut sebelah sampingnya di sana Bang. Udah aja. Tinggal digeser aja Pak. Di sini Pak. Sapinya digeser Pak. Nah bagi teman-teman yang ingin memesan produk obat-obatan yang sudah saya jelaskan tadi, manfaat dan fungsinya nanti untuk pemasanan silakan bisa saya cantumkan untuk nomor HP dan mungkin link untuk Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Untuk deskripsi nanti untuk nomor HP juga saya cantumkan di bawah video ini. Terima kasih. Ini ada jenis limousine ya? Limousine ini ada harga berapa Bang? Di harga 26 juta ini Bang. 26 juta sapinya juga tebel, bagus. Kaki-kaki juga oke. Ini juga ada simentalnya nih Bang. Simental, di sini ada simental. Ini ada harga berapa ini Bang? Ini simentalnya harga 29 juta nih Bang. 29 juta teman-teman. Mantap. Besar ini simentalnya. Sedikit lebih besar ya ukurannya ya. Besar. Ada harga 29 juta. Dimana semua harga yang udah saya jelasin tadinya sudah terinclude dengan free atau ongkir gratis biaya ongkir dan perawatan hingga hari H ya Bang ya? Iya, hingga hari H. Mantap, ini ada harga 29 juta. Lalu yang ini terakhir Bang.
terakhir harga 25 juta nih. 25 juta. Minta digeser, Pak. Simental juga nih. Biar jelas ya. Ini ada harga 20 berapa, Bang? 25 juta nih simental. 25 juta simental. Gagangnya. Oke. Okay. Udah lengkap ya kita review sapi-sapinya. Tentunya bagi yang ingin mencari sapi, soibul kurban yang berada di Jabodetabek, bisa memesan di Jawa Timur, Jakarta Timur ya. Jadi main-main ke mana? Lubang ke, Buaya. Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Mantap, bisa di tas biku, Bang. Temuin aja Bang Bandot. Oke, ini. Ini polisi ganteng nih jualan sapi. Siap-siap, Bang. Ya, ini insya Allah sapi-sapinya harganya terjangkau dan sehat-sehat, Bang. Oke.